Assalamualaikum. Hai semua rakan-rakan nutrisi sihat. Apa khabar? Macam mana puasa kali ni? Okey. Okey, malam ni Coach Iwan nak tunjuk cara penyediaan plain shake. Okey, macam mana yang kita tahu plain shake itu iaitu plain kosong tanpa oat, tanpa buah-buahan, tanpa soy, semua itulah. Dia bagus kalau kita rasa lapar lagi waktu malam lepas kita dah dinner. Tapi kita rasa tidur lambat, nak tidur lambat tapi rasa lapar kan bila tidur lambat. Jadi kita boleh sediakan plain shake lah. Okay. Dan sedia maklum, Herbalife ada keluarkan flavor baru. Okay. Mint chocolate. Okay. Dah release hari Sabtu lepas dan Coach Iwan dapat order. Petang tadi dah sampai. Jadi kali ni, malam ni nak cubalah. Kita buka pun bau dia sedap macam bau coklat M&M. Okey, kita try lah, gunakan air sejuk lah, air sejuk sesuai untuk dapatkan rasa mint dia tu segar. Air boleh 200 ml atau 300 ml lah, kalau kita suka banyak air 300, kalau kita suka pekat 200. Okey, penyediaan dia senang je. Kaut ni, potongan ni 3 skop lah, macam kita buat dinner juga. Okay, satu. Oh. Dua. Oh, dalam ni pun ada scoop dia sendiri ya. Ada sudu dia sendiri. Jadi kalau kita tak ada sudu besar ni, kita boleh pakai scoop yang dia bagilah. Okay. Kita keluarkan sekejap scoop dia. Wah, scoop dia dalam ni besar juga. Ngam lah dengan kita punya sudu biasa tu. Okay. Wah, nampak tak colour dia? Kalau boleh tengok colour dia ada hijau-hijau. Dan dia ada dia punya, wah, bau dia macam ni pun dah bau fresh. Bau segar. Jadi kita guna air sejuk. Kalau air biasa suhu bilik tu kurang sikit lah. Air sejuk ngam. Okay, 3 skop 300 ml, sebab Coach Iwan suka air banyak. Shake, 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 shake. Oh, nampak tak kalau dia hijau, nampak tak dia punya coklat dia, biji-biji coklat dia jatuh. Wah. Memang betul-betul bau mint eh. Pudina. Bismillah. Wah. Sedap. Tahu nak habak. Wah. Fresh. Terbaik. Dan bagusnya kita buat plain shake ni, lepas kita dah habiskan, kita boleh terus tidur. Sedap. Yang belum ada, boleh dapatkan di pengedar yang sah lah, melalui Herbalife HQ. Okay, bye-bye, good night. Assalamualaikum.